Ya rata para 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 pasi. Ya raba la bala bala pasi. Ya raba la bala bala basa kaya kala mana shige de 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 de. Shikara takaya takara mana sakara takala bala 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 pasi. Ya la 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 mana shige de 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 de. Sakarata kala mana sere, hiara la 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 mana sakarata kara la mana sere, hiara bala 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 sakarata kala mana sere, oh hallelujah, hiara bala 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 sakarata kala mana sere, hiara bala 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 sakarata kala mana sere. Biarlah manis
puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kasih.
ya Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sakana takara mana.
Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku hatiku. Kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku
Engkau termulia seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwa tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indahnya dekatlah kasih-Mu. Ku sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Tuk pun jiwaku
song from my heart, overflow, sings my soul, sings my soul to thee, sings my soul, sings my soul, the song from thank you.
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Pengharapan, aku tetap beriman, Tuhanku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku
tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan zaman Tuhan dan hatiku memuji Dia. Senantiasa menuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Semua rancangan-Mu terjadi atas setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami naikkan, pujian persembahan kami pagi hari ini, biar Engkau sempurnakan dan boleh menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan. 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai.
3. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari penyakit sampar yang busuk. 4. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. 5. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1,000 orang rebah di sisi kami dan 10,000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. 8. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. 9. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami tidak terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. 11. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya. Bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. 12. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya. Dengan panjang umur Tuhan akan teruskan kenyangan kami dan Tuhan akan mendapat kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi dalam nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Biar itu semua
naik berbau harum ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Berikan pengertian pewahyuan untuk kami boleh menangkap akan isi hati-Mu. Dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau tetapkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita belajar sama dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-28. Dikatakan, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ini Samuel ini ngomong sama Raja Saul bahwa Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja, Raja Saul waktu itu, atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Kita tahu Raja Saul akhirnya diganti oleh Raja Daud. Saudara, judul pagi hari ini, penetapan Tuhan adalah kesempatan. Ya saudara, ada penetapan Tuhan dalam hidup setiap kita yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Penetapan Tuhan itu mungkin berbeda. Ada yang menjadi pelayan di suatu ibadah, ada yang menjadi mungkin sebagai ibu rumah tangga saja, melayani keluarga. Tapi itu adalah penetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada pribadi lepas pribadi. Mengingatkan pagi hari ini saudara dan saya bahwa penetapan Tuhan itu adalah satu kesempatan yang bisa, namanya satu kesempatan itu bisa hilang, bisa tergantikan. Alkitab nulis di ayat ke-28 ini, telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Dari cerita ini ya saudara-saudara, nanti kita lihat mulai dari ayat ke-18 bagaimana Raja Saul ini mendapat perintah daripada Tuhan untuk menumpas orang Amalek. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, yang berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ini pesan Tuhannya, perintah Tuhannya. Kalau dibaca di ayat yang ketiga juga sama, tumpas semuanya, ternaknya semuanya tumpas, jangan ada yang tersisa. Ayat yang ke-19, jadi pergilah sekarang. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Setelah Saul ini menumpas bangsa Amalek, tapi rajanya, Raja Amalek itu tidak dibunuh, Raja Agag. Ternak-ternaknya yang bagus-bagus tidak juga dibunuh, ditumpas habis. Ya saudara, dan itu dilakukan Saul. Sehingga Samuel ini mendengar ada suara-suara binatang. Itu suara apa? Hebat ya saudara, kalau Nabi Samuel itu mendengar, sekalipun dia lihat, seorang Nabi itu punya kepekaan yang ajaib ya saudara, yang Tuhan berikan. Sekalipun dia tidak melihat, tapi suara itu sampai ke telinga Samuel. Apa itu? Kedengaran suara-suara ternak. Dan Samuel itu, kalau orang bilang, punya ngeles gitu. Apa yang ngeles tuh?
tidak mau mengakui gitu ya saudara. Karena itu rakyat yang mau memberikan ternak-ternak yang tambun itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya saudara. Karena Saul ini tidak mendengar, suruh tumpas habis bangsa Amalek beserta ternak-ternaknya, tapi Raja Agagnya tidak dibunuh. Ternak-ternaknya yang bagus-bagus, yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk, itu dia bilang nanti mau dipersembahkan buat Tuhan. Saul tidak mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara dan saya, ketiga Alkitab ngomong, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ketidaktaatan mendengar suara Tuhan merupakan jahat di mata Tuhan. Ya saudara, ini menjadi peringatan buat saudara dan saya. Ayo belajar. Kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apapun bagian kita ya saudara-saudara, itu kesempatan untuk kita melakukannya bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri. Saul ini tidak mendengarkan suara Tuhan. Samuel bilang, sudah ngambil jarahan, itu juga sudah tidak sesuai dengan perintah Tuhan. 20 dan 21. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Nih, Saul ngomong, udah dengerin suara Tuhannya dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Yang lain udah ditumpas, cuma Raja Agagnya belum. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini ya saudara-saudara, Saul, rakyat tidak mengakui, padahal dia kan bisa punya otoritas. Kalau rakyatnya mau ngambil, jangan. Ayo nurut perintah Tuhan saja. Semuanya harus ditumpas habis. Kita bisa nanti beli atau apa, punya lembu yang bagus yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Sekarang Tuhan bilang, perintah Tuhan tumpas habis semuanya. Bisa ya saudara-saudara. Saul perintah seperti itu karena dia raja. Tapi rakyat tuh bilang, udah yang gemuk-gemuk nanti jangan ditumpas, jangan dibunuh, nanti buat Tuhan. Dan Saul kompromi ya saudara-saudara dengan apa yang dikatakan manusia. Demikian juga saudara dan saya, seringkali ya saudara kita kompromi dengan apa yang dikatakan manusia, terutama manusia kita sendiri. Udahlah begini aja lebih bagus, begini aja sepertinya kita lebih pintar dari Tuhan, ya saudara. Tapi ini pembelajaran yang bagus buat saudara dan saya. Penetapan Tuhan itu bisa hilang. Kesempatan itu bisa hilang. Jadi ingat-ingat saudara dan saya. Biar setiap penetapan Tuhan kita kerjakan dengan setia. Dengan kita mendengar arahan-arahan yang daripada Tuhan. Cerita ini sangat memberkati saya. Supaya kita ini mawas diri. Selalu berjaga-jaga, ingat ini, kita ini sangat rapuh ya saudara-saudara. Nanti kalau pergaulannya kurang baik, kita ini bisa katut ya saudara. Mengalir dengan dunia yang tawarkan. Karena pergaulan yang baik itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu Alkitab mengingatkan. Jadi kita ini harus berjaga-jaga ya saudara-saudara. Kita ini tahu, kita ini adalah orang-orang yang spesial. Seperti Saul ini kan yang mengurapi, memilih Saul jadi raja itu Tuhan. Karena apa? Karena rakyat minta sama Tuhan untuk ada raja di tengah-tengah bangsa Israel.
Jadi ketika Saul ini juga dengerin apa yang rakyatnya mau, sepertinya dia juga, iya saya dulu diangkat juga karena rakyat yang mau jadi, mau ada raja di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah ya saudara, seringkali kita juga bisa kompromi seperti itu. Tapi baiklah, setiap saudara dan saya, pelajaran ini mengingatkan, dengar apa yang Tuhan mau, jangan apa yang kita mau, apa yang manusia mau, ya saudara-saudara. Karena penetapan Tuhan itu bisa hilang, kemurahan Tuhan itu bisa lepas dari saudara dan saya. Ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun itu ternak-ternaknya bagus, tambun, gemuk, ya saudara-saudara, kalau dibakar itu banyak lemaknya, menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya, ini ya saudara-saudara, yang harus kita waspadai. Sesungguhnya, ini jadi sebenarnya harus diperhatikan. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan memperhatikan apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Samuel jawab lagi, apakah tuh ayat yang ke-23, sebab ini masih Samuel ngomong, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Kedegilan itu enggak mau nurut ya saudara, ngeyel aja gitu ya saudara, menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini ya saudara-saudara, seketika itu juga Saul sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Kesempatan itu hilang, saudara. Kemurahan Tuhan itu bisa tidak terjadi. Karena apa? Saul tidak mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak memperhatikan. Sekalipun itu rakyat ngomong, sebetulnya dia bisa nolak. Dia lebih mendengar apa yang rakyat mau daripada mendengar suara Tuhan. Itu pembelajaran buat saudara dan saya. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak pindah sama orang lain. Bisa tergantikan saudara-saudara. Seperti pembelajaran ini, Saul ganti dengan Raja Daud. Yakobus, oh belum, 24 dulu sampai 26. 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 26. 1 Samuel 15 ayat yang tadi. 1 Samuel 15 ayat 26 lanjutannya. 24 sampai 26. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Ini Saul ngaku, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini Saul ngaku ya saudara, karena dia lebih menuruti apa yang rakyatnya mau. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Habis.
habislah sudah ya saudara penetapan Tuhan atas Saul sebagai raja. Kemurahan Tuhan bisa lewat saudara-saudara. Jangan bilang ya sudahlah ditinggal minta ampun. Iya ngaku dosa udah minta ampun. Bisa tidak ada kesempatan lagi ya saudara-saudara. Seperti cerita ini sampai matinya tidak pernah ketemu lagi Saul dengan Samuel. Ya saudara, ini menjadi pembelajaran yang baik. Ayo, selagi ada kesempatan, kita lakukan dan kita hidupi setiap penetapan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara saya. Apapun penetapan Tuhan itu, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai jemaat biasa, ya saudara, itu ada penetapan Tuhan untuk kita lakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kesempatan itu bisa hilang, ya saudara, seperti cerita di sini. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini yang Tuhan mau, menjadi pelaku firman, bukan cuma mendengar. Ya saudara, Saul dikasih firman suruh tumpas bangsa Amalek, tapi dengan segala alasan, ya saudara, yang rakyatnya beginilah, yang begitu, dia membuat tidak taat dengan perintah Tuhan. Dia tidak mendengar apa yang Tuhan mau. Dan Yakobus mengingatkan, ayo jadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, tetapi jika tidak demikian itu kamu menipu diri sendiri. Ini Alkitab yang nulis. Lanjut ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Tuhan, dan ia bertekun di dalamnya. Bagian saudara dan saya ketika menjadi orang-orang yang mendengar firman, kita ini harus bertekun di dalam firman. Bertekun artinya kita hidupi setiap kebenaran firman itu. Bukan cuma mendengar ya saudara, tapi menjadi pelaku. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terjemahan lain itu mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Saudara dan saya pasti mau mengalami kelimpahan dalam hidup setiap kita. Bagian kita, ayo sama-sama bertekun di dalam firman. Bukan cuma mendengar, tapi saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti yang Samuel ngomong sama Raja Daud, itu mendengar dan memperhatikan itu lebih baik. Ya saudara, jadi kita harus mendengar dan memperhatikan. Bertekun itu memperhatikan apa sih ya yang menjadi kehendak Tuhan, apa ya yang menjadi perintah Tuhan. Saudara dan saya, tidak ada yang sempurna. Ya saudara, saya pun belajar dan belajar untuk menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga penetapan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya itu tidak hilang kesempatannya. Tapi terus Tuhan yang akan membawa saudara dan saya ini naik dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin ya saudara-saudara. Biar perenungan firman Tuhan pagi hari ini membawa saudara dan saya, ayo sama-sama kita bertekun di dalam firman, di dalam hukum yang memerdekakan saudara dan saya. Supaya kita ini bukan cuma mendengar, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Sehingga kita akan
menjadi orang-orang yang berbahagia, mengalami, menikmati semua janji Tuhan. Iya dan amin. Terjadi buat saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan tekun, mendengar dan melakukan. Nah sekarang begini, Saul itu sebetulnya sudah mendengar belum? Sudah. Sudah melakukan belum? Sudah. Kenapa saya katakan sudah? Dia katakan yang lain sudah ditumpas. Sudah lakukan kan? Ini suatu gambaran, kalau saudara punya seorang pembantu, katakan Mbak, setiap pagi disapu, dipel ruangan ini. Suatu saat saya duduk di sofa, di kursi tamu. Saya kan enggak pakai sepatu, jadi saya gini, kok kotor ya ini tuh ya, gitu. Selesai tamu pulang, saya panggil Mbak. Mbak, tadi ini sudah disapu belum? Sudah. Sudah dipel belum? Sudah. Coba kakinya ke sini, tak gini. Kok masih kotor gitu. Dia diem. Ini pembantu saya memang baik. Jadi dia diem. Saya bilang, "Mbak, disapu lagi dan dipel lagi. Belajar kalau melakukan yang tuntas, ya." Memang dia nyapu betul. Kayak saya lihat di CCTV kalau pagi dia nyapu. Dia ngepel, ngepel. Dia nyapu, nyapu. Tapi tidak tuntas. Nah, yang Tuhan mau, Saul juga lakukan hal itu. Dengar akan perintah daripada Tuhan melalui Samuel, melakukan. Dia dengar. Dia dengar. Lalu yang kedua, dia melakukan, dia sudah melakukan yang jelek-jelek ditambahin ya. Yang jelek-jelek sudah tak bunuh semuanya, tak tumpas semuanya. Cuma yang bagus itu eman-eman ya. Sekalian buat dia, sekalian bisa dibagikan ke yang lain, ya sekalian buat Tuhan. Seringkali kita itu sedangkan Tuhan tuh menginginkan gini, firman itu jangan ditambahi atau dikurangi. Kalau Tuhan mengatakan begini, wislah lakukan aja. Jadi jangan ditambahin atau dikurangi. Nah, Saul ini firmannya dikurangi. Ya. Suruh numpas semuanya, ditumpas semua sebagian, dikurangi. Ya. Jadi belajar betul-betul yang Tuhan mau, segala firman yang disampaikan lakukan dengan tuntas. Jangan cuman separuh melakukannya. Enggak tuntas. Dan itu namanya tidak dapat melakukan seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa supaya saudara bisa mengerti Tuhan itu sempurna. Tuhan rindu anak-anaknya melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu kami boleh menyembah Engkau selama satu jam. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan mengisi cawan doa kami. Mengisi cawan pujian kami. Sampai cawan pujian ini penuh di hadapan-Mu. Sehingga apa yang mau terjadi dan harus terjadi di bumi Indonesia serta di dunia ini. Dengan adanya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau melihat asap yang naik Tuhan. Dan Engkau mempertimbangkan apa yang dituntut oleh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu.
Engkau mendengar doa dari setiap anak-anakmu. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, dan kita semua yang ada di tempat ini, Yesus adalah pendengar doa. Tidak ada satu doa yang tidak didengar. Apabila saudara dalam pergumulan apapun, jangan bosan. Jangan merasakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa. Yesus mendengar doa. Sampaikanlah semua isi hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan perekonomian, sampaikan doamu di hadapan Tuhan saat ini. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Tuhan mendengar doa kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami saat ini menyatukan diri kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi akan bangsa ini Tuhan. Engkau tahu kemelut yang ada saat ini. Kemelut yang ada di Polri Tuhan. Di jajaran Polri. Kami minta anugerah-Mu turun. Hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu. Turun atas petinggi-petinggi kami. Untuk dapat menyelesaikan semua dengan tuntas. Kami berdoa untuk semua rencana adanya pemilu tahun 2024 ini Tuhan. Ini pun kami persembahkan kepada-Mu. Yang terbaik itulah yang Kau berikan buat kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan daripada G20 ini. Tuhan, kami hanya mempersembahkan semua kepada-Mu. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Yang kami punya adalah Engkau. Yang kami bisa lakukan hanyalah doa. Tapi kami percayakan kuasa doa melebihi daripada segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami juga berdoa untuk keadaan cuaca Tuhan. Engkau tahu banjir di mana-mana Tuhan. Banjir bandang, hujan yang terus menerus. Di mana-mana tanggul jebol, Tuhan, bencana sudah mulai. Gunung-gunung sudah mulai bereaksi. Kami minta anugerah-Mu turun, Tuhan. Apabila semuanya ini harus terjadi, buatlah Tuhan, bencana ini hanya minimal yang boleh kami terima. Sehingga negara kami masih tetap berdiri dan dapat mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau memberikan hikmat dan marifat buat pemerintahan kami. Bagaimana cara mengatasi resesi, mengatasi keadaan kekeringan saat ini. Bapa, sungguh hanya minta kepada-Mu. Karena Engkau penguasa langit dan bumi. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini Engkau tahu Tuhan dengan keadaan cuaca yang saat ini. Banyak sekali anak-anak-Mu yang merasakan badannya enggak enak Tuhan. Banyak yang batuk.
banyak yang merasa badannya kurang sehat. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami percaya dengan daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu akan membuat semua virus, semua sakit penyakit tidak akan berani mendekati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami penerima akan daya tahan tubuh yang baru. Masuk dalam hidup kami. Masuk dan mempengaruhi sel-sel tubuh kami. Mengusir segala virus yang ada. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati saat ini Tuhan, kami berdoa buat sebentar sore. Ada ibadah raya di tempat ini Tuhan jam 6 sore. Buat kami yang ada di tempat ini maupun yang dari luar kota. Buat jangan lupa untuk streaming. Dan biarlah kami boleh datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Engkau yang menguasai tempat ini, Kau kirimkan banyak jiwa-jiwa memenuhi setiap bangku dan kursi yang disediakan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami datang untuk ketemu Engkau. Kami datang untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Kuasai seluruh tubuh kami, seluruh panca indera kami, dan seluruh hidup kami. Lepaskan kami daripada semua yang jahat dalam hidup kami. Semua kelemahan kami dibabat habis. Dan pagi ini Kau memberkati tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami ini diurapi. Hari ini kami akan mengerjakan semua pekerjaan kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, maka semua pekerjaan kami dapat terselesaikan dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Kami terima semua berkat-Mu hari ini dengan utuh. Kami terima kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.